Selamat datang di Tips ala Raditya Dika. Kali ini gue akan ngomongin soal jerawat. Datang tadi undang, pulang minta diantar. Kayak mantan yang datang waktu lebaran. Jerawat, gimana cara kita menyembunyikan kalau kita punya jerawat? Ikuti tips gue. Yang pertama, pakai trik pengalihan. Aduh. Wanita suruh ada kencan lagi. Gak bisa selfie, aduh. Tutupin aja. Eh, lu ngomong gampang. Ditutupin pakai apa? Pakai koran. Lihat nih. Kayak gini. Tutup aja pakai plester. Udah kayak ada cakar kucing gitu. Cakar kucing, cakar beruang. Ya apa bedanya? Ya beda lah, lebih maco. Jadi kalau orang nanya, lo tinggal jawab dengan gaya cool lo itu kan. Abis berantem. Kan selesai, gak ada yang bakal ngira nutupin jerawat, men. Nutupin jerawat? Iya juga. Gue coba. Pertama-tama, jangan sembarangan milih plesternya. Ki. Astaga, muka lu kenapa, Ki? Kayak nanya, ini gue gara-gara ngedenger nasihat dari lu. Kok bisa sih, emang lu pakai plester apaan sih? Nih, gue pakai ini. Yang ada pengep-pengep gue. Ya iyalah, Ki. Ini tuh plester buat patah tulang. Oh. Ya abis lu gak bilang plesternya kayak gimana. Kedua, jangan berlebihan. Hey, maaf ya udah nunggu. Iya, gak apa-apa. Rampok! Ini aku! Saya Raditya Dika, semoga mantan kamu cepat pulang dari rumah kamu. Sampai jumpa di tips berikutnya.